بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله وأشكره وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه وأتوكل عليه وأسأله المزيد من فضله وإنعامه، وأصلي وأسلم على من أفيض عليه الوحي الإلهي والنور السماوي محمد المبعوث رحمة للعالمين وإماما للمتقين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين، صلاة وسلاما يتجددان دائما إلى يوم الدين. أما بعد، saudara-saudara para pendengar dan para pencinta Al-Quranul Karim, dengan kurnia Allah subhanahu wa ta'ala, saya mendapat limpahan kekuatan daripadanya untuk membaca Al-Quranul Karim dengan mensuarakannya ke dalam jumlah beberapa kaset berturut-turut dengan bacaan perlahan-lahan atau dengan yang disebutkan tadwir, hingga tercapailah khatamnya 114 surah bersamaan dengan 30 juz dari kalamullah yang maha mulia. Maksud saya dengan pengajian ini adalah untuk menjadikannya wirid bagi para pendengar dan para pencintanya dengan cara bermudarasah bersama-sama atau dengan membaca sendiri-sendiri, mengikutinya dengan membuka lembaran Al-Quran untuk mendengarnya saban hari atau di dalam waktu-waktu yang tertentu. Karena Al-Quran adalah penawar hati, pengisi jiwa dari kekosongan dan mengobati segala penyakit, khususnya penyakit batin yang menyelinap di dalam dada seperti penyakit hasad, dendam, riya, sombong, nifak, dan lain-lain penyakit yang dikutuk Tuhan dan dibenci oleh manusia. Selain daripada itu, Al-Quran juga menguat dan mengokohkan iman dan mencairkan hati yang keras hingga ia tidak akan bergoncang dikala menghadapi gelombang hidup yang kadang-kadang suka tetapi tidak pula luput daripada macam-macam hal yang membawa orang kepada duka dan melarat. Karena Al-Quranul Karim senantiasa membawa orang ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu bertawakal kepadanya semata-mata. Semoga kaset Al-Quranul Karim ini bermanfaat dan menjadi pusaka bagi saudara-saudara di dalam mendengar dan mengikutinya hingga mendarah daging untuk selama-lamanya. Saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kiranya amal saya yang sedikit ini diterimanya dengan baik dan diberkatinya untuk saya dan untuk saudara-saudara para pendengar dan para pencinta Al-Quranul Karim, dan senantiasalah kita semua mendapat taufik dan hidayah daripadanya dan dimasukkannya kita ke dalam barisan ibadillahis salihin. Berkat adanya kita selalu merasa terawas, lalu kita bertakwa kepadanya di mana dan dalam keadaan apapun kita berada. Akhirnya saya tutup pendahuluan ini dengan permohonan kiranya saudara-saudara tidak melupakan saya di dalam berdoa saleh, baik secara bersama ataupun dalam keadaan bersunyi dan sendiri-sendiri. Mudah-mudahan selamatlah kita dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya Haji Abdul Rashid Siddiq.